musik. Hah? Emang ada musik? Ala-ala. Aduh, ada tamu. Ini kan tugas kakak, aku nggak tahu ditanyain dia. Ada tamu. Gimana nih dari aksis Sapi Darman? Spider. Ya, itu Wonder Spider-Man, Chun Li sama Catwoman. Kira-kira mana nih yang lo suka nih? Tenang aja. Itu makanan aku. Itu tikus, Catwoman. Oke. Nah, kira-kira siapa? Gimana Berry ngelihat kamu tadi tuh? Semuanya sesuai harapan sih. Iya. Saya suka semuanya, benar-benar bisa melindungi. Tapi kamu harus menentukan atau memilih dua di antara tiga ini. Saya pilih. Apaan nih? Kamu perlu lindungin aku. Apa sih ini? Kok gue mulu? Ini dari mana nih tiba-tiba jatuh? Itu punya siapa? Itu punya siapa tuh? Gak tahu. Punya siapa? Gak tahu. Itu punya siapa? Gak tahu. Tapi ini berhubungan dengan anime juga, berarti ada hubungan sama kamu nih? Enggak. Gak mesti maksudnya, gak mesti. Enggak mesti. Enggak, buat apa digantung di atas terus jatuh begini? Pasti kan ada maksud terselubung. Terselubung. Dia punya kamu ngaku kan? Enggak, bukan. Saya enggak main gituan, Mas. Oh, siapa? Oke. Kalau begini saya butuh Arbi sama Tiger. Arbi dan Tiger. Arbi sama Tiger nih. Ini ada sesuatu yang aneh di sini. Mungkin kita perlu dibongkar semuanya nih. Ini apa? Dan saya yakin punya Berry, tapi dia nggak ngaku. Saya masih normal. Saya nggak mungkin main gituan. Itu apa coba? Coba, Tigor. Enggak, lo semua mungkin bisa bilang gue tuh apa buktinya. Tigor mungkin bisa diterawang kira-kira pemiliknya siapa? Iya. Yeah. Pasti ada hubungannya sama lo kan? Lo jujur mungkin aja deh. Iya, karena itu ada gambar anime. Sebentar, Om. Oh, iya Mas, ini punyanya Berry. Aku melihat kejadian track record di mana Berry adalah seorang yang abnormal. Kamu pemakai boneka ini kan? Igor bilang bahwa ini berhubungan dengan Berry dan punya Berry, tapi dia nggak ngaku. Mungkin Arbi bisa kita buktikan. Ya, kalau misalnya nggak ngaku, kok Berry mau direaksasi atau nggak? Oh, nggak. Enggak. Berarti ada sesuatu. Enggak. Mas, tadi kan kita enggak bahas ini, Mas. Calon-calon jodoh saya. Gini. Kalau kamu enggak, kalau kamu tidak makai, berarti kamu mau. Ya benar. Sama calon-calon jodohnya. Boleh enggak kalau Berry ini kita relaksasi? Boleh. Enggak. Tuh, mereka minta relaksasi. Ya, mau direlaksasi. Jangan lama. Jangan lama. Nah, kelihatan kan dia, Bo. Oke. Kalau ini punyamu, otomatis kamu nolak ya? Di sini kamu tidak jujur. Saya bilang jangan lama, ayo. Berarti kamu tidak jujur gitu? Ya, saya jujur. Oke, okay. Dani. Ayo, jangan lama. Oke. Kita biar relax aja ini kok. Oke, relax aja. Ya. Oke. Okay. Kursi chair perlu? Katanya jangan lama kan? Gak jangan lama, oke. Okay. Sekarang fokus, coba lihat titik merah di sana. Oke, fokus dulu. Tangannya lurus. Oke, relax. Fokus di sana. Tarik napas dulu lewat hidung. Keluar lewat mulut. Oke, relax, lebih tenang, lebih nyaman lagi.
Oke, apapun yang kamu lihat di depan sana, oke, fokus membuat diri kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki menjadi lebih nyaman dan lebih rileks. Apapun yang kamu rasakan sekarang, membuat kamu menjadi lebih tenang, nyaman. Perhatikan pola nafas kamu, membuat diri kamu mampu untuk mengakses apapun yang terjadi di masa lalu kamu, kepribadian kamu, karakter kamu, apapun yang kamu munculkan di masa lalu, akan kamu ceritakan hari ini dan saat. Kalau mengerti, anggukan tepat. Oke, satu, dua, dan tiga. Oke, maksudnya. Oke, Barry. Ceritakan tentang banget bantal ini atau boneka ini. Itu istri saya, Mas. Apa? Istri saya itu. Istri kamu? Istri. Jadi gini, saya pecinta anime dari SMP. Waras, ya. Saya selalu menyendiri, menikmati kesibukan saya sebagai pecinta anime, baca-baca komik. Saya paling suka cosplay karakter superhero, terutama yang anime. Ya. Soalnya saya suka insecure. Kalau lihat superhero, saya jadi tenang gitu bawahnya. Dan boneka yang jatuh tadi? Istri saya, Sus. Istri kamu? Ya. Nama siapa? Sus. Sus? Ya. Kenapa Sus kamu gantung di atas? Jadi saya tadi bingung pas datang mau taruh di mana. Kalau saya taruh bawah-bawah takut ketahuan orang, akhirnya saya gantung di atas, Mas. Nggak tahu tiba-tiba jatuh. Sia-sia kita nih pakai baju cosplay seperti ini. Maaf ya, Mas. Boleh kan ini jangan diapa-apain ya? Ya, jangan diapa-apain. Nggak ada. Sini, gua cabut aja. Enggak. Ini istri kesayangan aku, Mas. Kesel gue. Jadi sekarang gimana lo masih nyari jodoh? Ya itu karena hubungan saya belakangan ini sama si Sus udah mulai renggang, saya udah mulai gak nyaman, Sus sering cuekin saya, Mas. Ya. Saya juga berniat sebenarnya mau ceraiin Sus, karena memang kami udah gak sejalan. Oh gitu? Ya. Jadi intinya adalah lo pengen nyari jodoh untuk pengganti Sus? Pengganti Sus. Tadinya juga saya berpikir untuk poligami, tapi si Sus gak setuju. Oh ya udah. Yaudah, Abi. Gue enggak banget deh. Gue enggak ya. Oke, sekarang peluk erat-erat Susnya. Oke, semakin kamu peluk erat, nanti kamu akan kembali ke dalam kondisi biasa aja, normal, sadar sepenuhnya. Satu, dua, dan tiga. Mas, apa itu? Ambil no, bini lo. Bini apa? Bini apa, bini apa? Emang ya, kan? Lo penyakit lo suka sama bantal? Ketauan dia. Ayo, tau, apa? Apa? Mau maju lo? Gimana nih? Lo sosokan masuk di sini cari jodoh, tokonya sukanya sama bantal. Apa lu sadar? Apa? Woi. 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 Kayak gini loh. Mengapa kau pergi tinggalkan dunia? Kasihan, Mas. Ya. Kayak gini kan kasihan. Kasihan. Ini kenapa? Lo diam. Enggak pasti siapa namanya? Saya Isman, Mas. Isman, teman Barry di mana? Dari SMP, Mas. Emang dia dulu begini dia? Emang dari dulu, Mas. Cuman saya juga dulu seperti itu, Mas. Cuman oh, sama-sama ibu. Tapi kan saya sudah berubah. Saya sudah berubah, Mas. Saya sudah berubah dan usaha saya untuk ngajak dia ke sini, saya berharap dia bisa normal lagi, Mas. Tapi oke. Lo siapa? Chiripa? Chiripa? Dia. Naruto. Naruto. Hah? Naruto. Kamu ngapain siapa kamu? Hah? Susah ya di sama dia dihancurin. Apa? Ini susah ya. Dia dulu
Waktu saya pacaran sama Sus, ngejar-ngejar Sus. Hah? Sekarang? El, ya, Pak. Diperbutin. Ini apa? Lu mau baca apa lu? Lu kemarin ngejar-ngejar Sus. Lu kenapa? Kok apa sih? Apa sih? Sekarang lu udah depan Sus. Lu hianatin Sus. Ini berdua berebutan, Sus. Ini semua gara-gara lu nih. Lu ngerti gak? Ya iyalah, gue normal lah. Normal. Pala lu normal. Heh, kalau lu laki, kodrat laki itu apa? Hah? Kodrat laki itu perempuan, tuh. Tuh, lihat. Cantik, mulus. Lu laki, ini. Oke. Itu oke, udah, gini. Ini aneh nih. Ya, dah. Lo keluar bertiga deh. Hah? Lo keluar bertiga kalau kamu. Iya emang penyakit. Hah? Penyakit. Dasar. Lo keluar deh. Lo udah ngaco. Mending keluar aja sih. Lo keluar. Udah keluar. Sosokan. Ya udah. Udah keluar. Om, sebentar om. Stop. Sebentar. Kok gak keluar? Dasar. Kenapa, Tigor? Aku ngerasain ada energi di tubuh ini. Kenapa pandanganmu ke Iswan? Kelihatannya dia cinta sama Iswan. Sorot matamu gak bisa bohong. Dia sama boneka aja sesayang itu. Apalagi sama saya. Gak bisa kan di sini saya yang cari jodoh. Tapi saya suka sama Iswan. Gimana? Boleh nggak? Nggak tahu, terserah sih. Mana nih, produser? Lo nerima gua. Ya tergantung Iswan mau nggak? Lo udah nggak normal. Mending lo pergi dah. Udah, kita semua teman. Gimana nih? Oke. Sama ini dulu nih, Isman sama ini gimana nih? Suka gak kamu sama si Chun-Li? Suka enggak? Suka mas? Suka. Cowok kayak gini? Mumpung rezeki depan mata. Oh, Chun-Li suka? Ya udah, kalau gitu kalian jodoh nih? Iya, berjodoh kayaknya. Ya udah, kalau ini kalian silakan gandengan tangan. Ya udah. Bari gimana nih, Bar? Oh, pokoknya aku ikhlas masih ada dua lagi. Oh. Ya udah, kalau gitu Iswan sama Chun-Li bisa. Bisa berjodoh. Silakan. Terima kasih semua. Lo kenal lagi? Oke. Bari. Kamu ikhlas tadi ngelihat Chun-Li digaet sama Iswan teman kamu gitu kan? Nah, gimana perasaan kamu nih? Bahagia pastinya karena teman saya sendiri bahagia. Gimana, oh, Tigor? Enggak. Sebentar. Kamu bilang apa? Bahagia. Palsu. Saya bahagia karena teman saya sendiri bahagia. Tapi senyummu itu senyum palsu loh, Bang. Kenapa? Ketahuan. Nafik lu. Ada apa kamu, Ber? Sebenarnya masih belum rela untuk normal. Tapi ya mau gimana lagi, semuanya udah kayak begini. Kamu punya boneka anime yang lain? Jangan-jangan ini mas punya bonekanya mas? Hah? Kamu masih punya boneka anime yang lain selain Sus? Ya, masih ada. Siapa? Ada 4, semuanya istri saya semua mas. Ini saya sendiri semua, dan saya poligami Sus secara diam-diam. Poligami? Ya. Oh my God. Terus kemana-mana, ini istri kamu yang lain mana? Ada, saya dimana? Aja kesini. Di mana? Ada di sana. Di mana? Ada di sana. Di mana? Lo bawa kesini? Di tempat itu. Serius loh? Jadi yang saya aja kesini cuma Sus. Yang lain saya tinggal di mobil, di kereta. Oh, mobil bahasa Medan, kereta. Bahasa Medan ini mobil kereta, kamu orang Medan? Orang Sunda mas. Hah? Orang Sunda? Ya kebetulan istri saya
istri saya yang nomor 3 orang Medan, jadi ke bawah-bawah ya, ya. Bahasanya. Ya udah, jadi kita mungkin ini kita khawatir nih, mungkin kita bantu aja kali ya. Atau mungkin coba ambil susi boneka-boneka yang lain. Ya, mungkin Arbi kita bisa ngapain nih? Kita harus bantu dia nih. Ini harus bantu untuk kita normalin nih. Iya, sebenarnya ini akan merusak mentalnya, nanti ke depannya akan rusak banget. Benar, benar. Cara karakter pribadian juga akan. Boleh menyukai sesuatu, tapi jangan berlebihan dan over kayak begini ya. Ini juga sesuatunya yang abnormal. Jadi sakit ya kan? Iya, iya. Mungkin Arbi mungkin bisa lakukan apa? Langsung kita bantu terapi, tergantung barinya. Kalau barinya mau untuk diterapi, untuk dikurangin efeknya, silakan. Ke kereta saya. Oh, ya silakan, silakan. Oke, tadi saya udah ngobrol dengan Barry. Dari Barry itu menyetujui bahwa istri-istrinya ini akan coba untuk menghilangkan. Karena kebiasaan ini memang sangat mengganggu kondisi mentalnya nanti ke depannya. Dan dia pengen untuk dihilangkan sebenarnya. Oke. Jadi kita sepakat untuk membantu Barry untuk menghancurkan kebiasaan tersebut dengan media ini. Oke. Oke, bisa kita mulai? Boleh. Okay. Jadi biar normal ya? Biar normal, karena memang ketika manusia ini akan mengeluarkan emosinya, itu kebiasaannya akan berkurang. Dan itu akan jadi harus dilampiaskan. Harus dilampiaskan. Oke, oke. Oke, ini pegang dulu. Oke, boleh hadap ke sebelah sini. Oke, dengarkan aba-aba saya ya. Oke. Oke, pada tahun ketiga, apapun yang kamu rasakan, munculkan segala sesuatu yang memang kamu rasa itu adalah kebiasaan buruk kamu. Dan pada tahun ketiga, di depan kamu terdapat 4 buah dan 1 buah patung yang siap kamu hancurkan. Bersamaan dengan kamu menghancurkan benda-benda tersebut, kamu akan menghancurkan emosi ataupun kebiasaan buruk kamu di masa lalu. Dan biarkan kamu menjadi lebih tenang dan lebih nyaman ketika menghadapi masa depan nanti. 1, 2, dan 3, hancurkan. Oke, munculkan kebiasaan tersebut, munculkan rasa dendam, rasa benci, hancurkan, kumpulkan rasa emosi tersebut. Oke, hancurkan. Tarik, hancurkan, tarik, hancurkan. Buang guntingnya, hancurkan pakai tangan. Dan biarkan diri kamu menjadi bahagia nantinya. Hancurkan, buang ke sekitaran diri kamu. Buang, oke. Buang, 2 lagi, hancurkan kembali. Patah-patahkan kembali. Dan biarkan itu membuat kamu lebih bahagia nantinya. Dan ketika kamu membiasakan diri kamu mengeluarkan emosi kamu dan menghilangkan kebiasaan buruk kamu, itu akan mengurangi kebiasaan tersebut menjadi lebih baik kembali. Dan diri kamu menjadi pribadi yang lebih nyaman. Hancur! Hancurkan terus emosi tersebut. Muncul 1 lagi, silakan hancurkan. Munculkan kembali emosi tersebut. Kebiasaan tersebut akan hilang sebagaimana kamu menghancurkan kebiasaan diri kamu. Oke, sekarang atur nafasnya. Atur nafasnya senyaman dan serileks mungkin. Tarik nafas kembali lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Apapun yang kamu rasakan sekarang, biarkan diri kamu menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih nyaman dari sebelumnya. Dan kamu akan menghilangkan, berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruk kamu, menjadi diri kamu yang lebih baik seutuhnya. Tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut, lebih nyaman, lebih bahagia, lebih semangat. Dan biarkan kamu menjalani kehidupan kamu di masa kini dan masa depan menjadi lebih baik dengan kebiasaan yang lebih baik dan lebih positif dari sebelumnya. Oke. Okay. Ini normal ya? Ini normal, dia kecapean. Kecapean ya? Karena memang ketika mengeluarkan emosi ini bersamaan dengan energi dalam tubuhnya. Oh, jadi udah biarin aja dulu ya? Gak apa-apa, dia biarin. Ini disebutnya grounding energi, biarin grounding aja. Grounding energi, ya, jadi dia menyatu dengan bawah. Ya. Bawah, dengan bumi, energi bumi. Berarti bukan dikubur bukan ya? Buka. Oh, bukan. Jadi biarkan, kalau misalnya diganggu nanti dia ada trauma tersendiri. Oh, biar aja dulu ya? Salah sentuh akan berakibat fatal. Oke, kita biarkan aja. Biarin aja dulu ya? Oke, kalau andai kata Barry normal ya, tadi kan dia sudah melampiaskan emosinya. Mudah-mudahan dia normal. Kalian masih mau sama Barry apa tidak? Sorry nih mas, kita berdua nggak bukan boneka. Ya. Aku bukan boneka, boneka, boneka. Ya. Oke, pencarian jodoh masih terus berlangsung. Dan tentunya pria-pria yang ada di sana juga pasti masih mengincar wanita-wanita yang ada di belakang saya atau di samping saya. Tapi kalau menurut kamu yang ada di samping saya, kira-kira apa daya tarik kamu sehingga laki-laki harus berjuang mendapatkan kamu? Ya, karena badan saya seksi dan bibir saya terlihat, mas. Fisik ya. Kita akan saksikan apakah fisik adalah suatu hal yang penting. Tentunya pria-pria ini memiliki pandangan yang berbeda-beda.
Kalau begitu, tetap saksikan Garis Tangan setiap hari Senin sampai Jumat. Bersama saya Uya Kuya, Arwi, dan juga Tigor. Besok ketemu lagi di Garis Tangan.